Yeni Arta Marginulia. Di sini saya sebagai host atau moderator di sini saat ini, saya ditemani oleh Dr. Juniawan SPMSI. Ya Pak Jun ya, santai aja ya kita ya Pak Jun ya, kita ngobrol-ngobrol ya, santai ini. Meskipun ini, siang tapi kita santai. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ketiduran ya, di depan laptop atau HP-nya masing-masing. Iya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara ini beranjak yang lebih wow-wow lagi, perkenalkan dulu ya ini riwayat hidupnya Pak Juniawan, sebaiknya saya perkenalkan terlebih dulu. Beliau lahir di tahun 63 ya Pak Jun ya. Jenis kelaminnya pasti jelas laki-laki. Ya, oke. Okay. Beliau orang dari Ranggagata, Mataram Pak ya. Lombok Tengah. Oh, Lombok Tengah. Di Bandara Lombok. Mungkin ada yang dari Lombok ya. Sapa juga ya, yang dari Lombok. Assalamualaikum. Gitu, ya. Kemudian beliau sudah 7 tahun ada di Balai Besar Pelatihan Perencanaan Ketindan. Beliau riwayat pendidikannya ialah yang terakhir di S3 Universitas Brawijaya ya Pak Jun ya. Betul. Kemudian beliau juga ini yang diambil tentang uji daya hambat minyak atsiri daun cengkeh terhadap jamur fusarium gitu. Nah, beliau juga memperoleh hak paten nih dari HKI dengan judul atau tema HKI-nya ialah formula obat penyakit busuk batang pisang tahun 2015 ya Pak ya, yang terkenal dengan obat pisang. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara ini kita lanjutkan, terlebih dulu akan ada sambutan dari Kepala Balai Besar Pelatihan Ketahanan Ketindan kepada yang terhormat Bapak Sumardi Nur MSI. Assalamualaikum Bapak dan juga seluruh rekan-rekan yang lain. Saat ini acara kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Kepada Bapak Sumardi Nur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Bapak Profesor Dedi Samsuri ya. Kedua Pak Kapus Selatan Bapak Ustano Arifin, Bapak Ibu peserta penyakit virus pada tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada siang hari ini kita selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Syahrul Yasin Limpo, bahwa kita sudah hampir lebih kurang 5 bulan menghadapi wabah COVID-19 bagi rakyat. Dan membuktikan bahwa pertanian harus proaktif dalam penanggulangan COVID-19. Dan selanjutnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Pak Profesor Dedi Nur Samsi, ada semua termasuk ini, bahwa Provinsi, Kabupaten, Kota dengan program kegiatan utama Kementerian Pertanian untuk mengamankan dari produksi sampai distribusi. Di tengah pandemi COVID-19 ini dan berlanjut dengan kebijakan pemerintah akan diberlakukannya new normal. BPP Ketindan sebagai UPT di bawah BPSDMP Kementerian Pertanian akan terus memberikan informasi dan materi-materi pendek dalam bentuk yang singkat. Ya, biasa kita sebut dengan obrolan santai ya. Kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan peserta melalui webinar atau Zoom meeting. Sebagaimana pula kita harus mengetahui bahwa ada 11 komoditi strategi yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu 11 komoditi, yaitu padi, jagung, kedelai,
daging, kakao, bawang, gula, kopi, kelapa sawit, dan karet, serta yang paling yang untuk kita bicarakan pada siang hari ini adalah cabai. Di mana rakyat Indonesia kalau tidak ada makan cabai ya biasanya itu biasanya enggak nendang biasanya kalau yang biasa-biasanya. Nah untuk itu mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini penuh mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat yaitu ya mudah-mudahan acara tentang penyakit virus pada tanaman cabai ini sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan bagi petani, penyuluh, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan selanjutnya dengan mengucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai atas sambutan pembukaannya. Baik, Bapak dan Ibu, sobat tani yang tercinta di seluruh Indonesia. Kan mohon maaf ya Bapak atas keterlambatan acara ini. Betul, karena ya, kita juga ada kendala-kendala non teknis yang ada di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu, kami berharap Bapak dan Ibu tetap stay tune, sabar bersama kami ya. Tema kita kali ini apa Pak Jun? Penyakit virus pada cabai. Penyakit virus ya. Penyakit virus pada cabai. Virus apa Pak? Virus. Virus ini ada dua, yaitu virus keriting dan virus kuning. Oh, virus kuning. Ya, baik. Virus keriting dan virus kuning. Iya, baik. Bapak dan Ibu, tema kali ini kita ini adalah ngobrol santai. Tetapi Bapak dan Ibu perlu kita sampaikan bahwa di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian kita punya banyak program seperti Bertani on Cloud, kemudian Mentan Sapa Petani dan Penyuluh, kemudian juga ada Ngobras juga, ngobrol asik gitu, yang digagas oleh Pusat Penyuluhan Pertanian. Jadi nanti agar tidak double seperti yang terlaksana seperti sekarang ini di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindahan, kita juga ada ngobrol santai. Nantinya kita akan ganti, tapi dengan yang tentunya yang lebih asik dan lebih meriah ya Pak ya. Dan tentunya sangat benar yang sangat catchy. Kita saksikan nih, salah satu ialah tayangan petani yang telah sukses berhasil mengaplikasikan atau mengendalikan penyakit virus kuning ya Pak ya, dan keriting pada tanaman cabai. Oke, kita saksikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pengalaman petaninya sungguh bisa dicontoh nih sama petani-petani lain yeah, bahwa ini apa ya, salah yeah, satu kegagalan panen itu karena ini ya penyakit ya. Betul. Dan selanjutnya ini penyampaian materi ya Pak. Mari. Ya, materi Pak Juniawan kepada Dr. Juniawan kami, silakan. Terima kasih Bu Arta, Bu Yeni, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para penyuluh, para petani cabai, para pengamat hama penyakit, DOPD, dan semua yang menyaksikan streaming ini, saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.
Mari yang pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tentu karena nikmatnya ya teman-teman sekalian sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ngobras pada siang ini. Jadi seperti namanya ngobras, kita santai aja ya teman-teman, Bapak Ibu semua, kita santai sambil belajar ya. Ya. Mungkin semuanya yang kita bisa pakai sersan Bu Yeni. Iya. Ya, serius tapi santai. Nah, saya dari... bukan sersan, Pak. Tapi jenderal. Bukan jenderal ya, bukan kopral juga ya. Iya, bukan. Oke, jadi serius Bapak Ibu, saya hanya minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita serius ya. Kita memang perlu untuk mendalami apa namanya? Materi ini secara utuh. Nah, setelah itu baru kemudian kita nanti ada dialog ya Mbak Yeni ya. Ya. Ada dialog, ada bahkan nanti bila diperlukan. Jangan lupa saya, ada kuis loh Bapak dan ya. Ibu. Oh iya, juga ada jadi kuis. Jadi harus diperhatikan betul-betul nih kuisnya. Ada kuis gitu. Untuk berapa orang Mbak Yeni? 4 orang. Oh, ya. Ada kuis untuk 4 orang ya. Nanti silakan teman-teman untuk mencermati materi yang saya sampaikan. Dan sekali lagi jika yang nanti saya sampaikan kurang jelas, maka teman-teman bisa langsung nanti bertanya pada sesi dialog. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan materi ini secara sekilas. Saudara sekalian, para seluruh Indonesia, saya ingin sedikit masuk menyampaikan materi ini secara sepintas ya. Jadi cabai ya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan komoditas strategis. Jadi Bapak Kepala Bali mengatakan kalau orang makan dan pakai cabai itu kurang nendang, kata beliau ya. Jadi kalau saya juga sebagai orang Lombok, kalau tidak ada Lombok itu tidak enak makannya. Tetapi kalau diserang oleh virus, selesai ceritanya. Ini masalahnya kita semua ya. Jadi cabai itu kalau diserang oleh virus, tingkat kegagalannya itu antara 80-100%. Jadi sangat ganas ini penyakit ini. Sehingga topik kita Mbak Yeni ya, topik kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Untuk teman-teman yang menanam cabai khususnya, spesial untuk yang tanamannya terkena virus ini. Oh iya, ya, iya. Karena saat ini tanaman cabai yang terserang virus ini hampir merata di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, dari Aceh, di Medan misalnya di Batubara, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa apalagi, bahkan jadi virus ini sangat ganas sebenarnya. Betul. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih itu sebenarnya virus pada tanaman. Silakan Pak, ya. Saya juga ini bertanya-tanya, ya, apa sih itu sebenarnya yang ya. Virusnya kok ganas banget gitu. Samakah ya, virus ya. Antara virus pada manusia dengan virus tanaman mungkin ya. Iya, iya. Tetapi saya fokus kepada virus pada tanaman Mbak Yeni. Ya. Jadi virus pada tanaman itu sejatinya tidak beda dengan virus pada yang menyerang hewan maupun manusia. Bedanya hanya pada material genetiknya ya. Kalau yang menyerang hewan dan manusia itu material genetiknya itu adalah DNA, sementara kalau menyerang tanaman itu dari RNA, ribonukleic acid. Kalau DNA, deoxyribonukleic acid. Nah, perbedaan itu ternyata tidak ada masalah untuk kita, karena kita kan ini sekarang menukik ke tanaman Mbak Yeni. Iya, jadi yang virus-virus yang menyerang tanaman itu adalah yang tadi yang memiliki material genetik RNA. Penyebabnya itu Pak. Ya, iya, jadi penyebabnya adalah ini. Jadi biang keroknya itu ya, apa Pak biang keroknya? Nah, biang keroknya adalah virus ini. Oh, ya. Gitu. Tapi virus ini Bapak yang artinya menular. Bagus jadi, banget ya namanya. Ya. Nama itu nama latinnya virulai ya. Tak dan, seindah namanya. Ya, tak seindah ya. Namanya. Indah namanya tapi parah akibatnya. Iya. Ah, enggak ada akhlak ya Pak ya. Iya, gitu tidak ada istilah itu ya. Jadi itu yang menjadi ini. Tetapi virus ini tidak akan bisa menyerang tanaman ya. Ini kita sekarang hari ini kita bicara cabai, tapi dia bukan cuma menyerang cabai ya, Pak Yeni. Dia juga menyerang terong, tomat, kacang panjang, kentang dan lain sebagainya. Gejalanya sama. Ada 150 strain ya. Ada 150 strain Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengenal keriting itu hanya paling keriting kimbal, keriting keribo ya, keriting ombak ya, keriting ikal. Bapak keriting enggak? Nah, saya ya. Bapak jadi, dan Ibu jangan dilihat iya, rambutnya iya, Pak Jurniawan ya, rambutnya Pak Jurniawan enggak jenis keriting. Iya, kerutung. Kerutung. Iya. Ya, jadi keritingnya sebanyak itu Pak, tetapi enggak usah Bapak Ibu ada teman-teman ngapalin, pokoknya keriting aja dah ya. Oh, bayangin, pokoknya iya. Keriting aja. Nah, keriting itu dibawa oleh orang dari satu apa namanya? Satu strip ya, satu strip penggaris. Panjangnya itu namanya Mysis persicae atau disebut dengan kutu persik ya.
Bukan Dewi Persik ya? Kudu Persik. Nah, Kudu Persik. Apa hubungannya dengan Dewi Persik? Saya penasaran juga, ya. Pak. Jadi sama-sama Persiknya ya, Mbak Yani. Apakah saudara sebapak seibu atau saudara kembar gitu, Pak ya? Menarik namanya Kudu Persik gitu ya. Iya. Gitu, tapi apa hubungannya, apakah ada kerabatnya, itu saya malam-malam. Saya tidak ngerti, tapi namanya memang Kudu Persik. Iya. Nah, Kudu Persik ini, teman-teman sekalian, dia sesungguhnya menjadi hama pada cabai, iya. Pak Yani. Jadi karena dia menjadi hama pada cabai, maka dia fungsinya double, ya. Dia merugikan, satu merugikan sebagai hama sendiri. Ya. Jadi dia mengisap cairan tanaman itu, ya, untuk makanannya dia sendiri. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga mengeluarkan virus. Itu kronologisnya seperti itu. Ya? Nah, kronologisnya seperti itu. Jadi mirip-mirip analoginya dengan serangan nyamuk malaria pada manusia. Jadi malaria, nyamuk, Pak, ya? Bukan, ya, bukan malaria, bukan malapetaka ya, ya malaria menyebut malapetaka. Ya, jadi dia mengisap darah manusia, itu ikut peredaran darah. Tapi kalau di tanaman ikut jaringan vaskulernya. Nah, jaringan vaskuler ini kemudian membawa virus itu ke seluruh tubuhnya. Karena itulah maka penyakit virus itu sifatnya sistemik, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya tanamannya, ya maaf ini seperti ini tanamannya ya. Tanamannya ini virusnya apa keriting di ujung ini ya Pak Bapak Ibu, misalnya ini keriting, ini kalau misalnya saya cabut ya, saya cabut begini ya, nanti pucuk baru yang muncul keriting lagi Bu ya Mbak Yani, nanti keriting lagi dia yang tumbuh ini gitu ya. Nah begitu juga kalau misalnya sakit pun kalau pucuknya diambil lagi juga nanti muncul lagi, yang muncul baru adalah yang kuning juga. Kuning gitu, juga. Ya. Sehingga ini perlu kita perhatikan, terutama karena jaringan-jaringan muda, jaringan-jaringan yang masih muda itu adalah merupakan tempat banyak sari makanan. Nah kalau banyak sari makanan ada di situ, kemudian di situ tanaman itu tidak bisa berproduksi secara maksimal. Nah, itu kalau disebabkan virus keriting. Ya. Jadi penyebabnya adalah Kudu Persik atau Mejus Persikai. Terus Pak, apa hubungannya antara kutu dengan virus? Nah, ini. Jadi apa hubungannya kutu dengan virus? Analoginya sama misalnya seperti virus dengue ya pada manusia. Ya. Jadi sesungguhnya nyamuk itu sendiri sudah sakit sebetulnya. Ya. Jadi nyamuk itu sakit oleh virus tadi. Sama dengan di sini, kutunya itu, Kudu Persiknya itu sakit sejatinya. Nah, karena sakitnya ini dia tetap makan, maka dia menularkan itu. Dikeluarkan di jaringan tanaman tadi. Artinya, kalau seandainya kutu itu tidak mengandung virus, ya dia hanya menjadi hama saja. Di samping dia menjadi hama, dia juga menjadi vektornya. Menjadi penyebar dari virus itu. Gitu ya. Mbak Yani. Iya, Bapak. Ya. Terus Pak, saya juga penasaran nih. Karena kan banyak petani yang gagal. Gagalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Cinung tadi kan banyak banget tuh ininya. Terus bagaimana itu cara pengendaliannya, Pak? Iya. Jadi kalau untuk virus keriting ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya di BP Ketindan sudah hampir 2 tahun ini kami melakukan penelitian uji aplikasi terhadap beberapa jenis pestisida nabati ya. Jadi kita memang di Ketindan ini fokus untuk pestisida yang bersifat organik, saudara-saudara sekalian. Yang ramah lingkungan ya, Pak ya. Yang ramah lingkungan, aman untuk aplikator, aman untuk konsumen. Jadi kita ingin membangun generasi ke depan Indonesia ini menjadi generasi yang sehat, lingkungan yang sehat. Jadi jangan sampai nanti kita mewarisi lingkungan yang rusak pada cucu anak cucu kita gitu ya. Sehingga di Ketindan kami fokus untuk melakukan penelitian-penelitian uji aplikasi terhadap beberapa jenis penyakit tanaman. Ini kalau diperhatikan ya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah penyakit virus keriting. Mungkin ya. Bisa ditunjukkan di ya, ini. Ya. Jadi ini. Teman-teman ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa tadinya tanaman ini terserang virus keriting ya, ini batangnya yang lama ya, Pak, ya. Nah setelah diaplikasi dengan pestisida sekalian ini, kemudian dalam tempo sekitar 7-8 hari
nanti akan muncul tunas-tunas baru. Nah, di materi kami, di materi PPT kami itu ada. Nanti teman-teman bisa diberikan ya, nyampaiannya. Nanti kami share nanti materinya. Nanti, ya. Itu ada foto-foto tahap demi tahap. Tapi ini yang sudah jadi. Nah, jadi seperti ini jadinya. Ya. Jadi nanti pucuk lamanya yang terserang itu akan mati, tetapi diganti dengan munculnya tunas baru yang sehat. Nah, coba lihat kali ya Mbak Jenny. Ini jadi yang sehat, yang muncul ini tidak keriting. Ya. Bisa diperhatikan. Ini tidak keriting, ya. Artinya bahwa cabai yang tadi keriting itu sekarang sudah sembuh. Ya, dengan begitu maka dia nanti akan tumbuh normal kembali seperti cabai pada umumnya. Ya. Nah, mungkin ini terlalu besar. Ya. Mungkin ini terlalu besar, mohon maaf. Ya, mohon besar sekali, ya. Mungkin bisa dilihat ya. Ini apa terlalu ini, sehat ini? Ya, pasien ini ya, pasien saya. Ya, pasien saya bisa dilihat fokus, ya. Ini. Jadi tadinya ini cabang yang keriting juga Mbak Jenny. Ini yang di tengah ini. Oh iya iya. Ini ya, jadi cabang yang keriting. Vektor ya, vektor virus keriting saya. Langsung, ini yang kedua. Bisa dicari Mbak Jun aja ya. Ada siapa ya yang bisa jawab? Dengan siapa Bapak? Dengan Yoniar. Mirip-mirip Mbak Yoniar. Kok mirip nama saya Pak ya? Iya Bu. Dengan diulang Pak dengan. Dengan Yoniar. Oh Yoniar, oke okay, Bapak. Mirip-mirip saya. Iya. Yuni, sama-sama Yuni. Oh gitu ya Pak. Dari mana Pak? Dari Palembang. Waduh jauh sekali ya. Wong Kito ya Pak ya? Iya. Iya, oke okay, jawabannya apa Pak? Missus Persiciae. Gimana jawabannya Pak Jun? Benar sekali, Missus Persiciae ya. Missus Persiciae ya. Bapak hebat banget sih. Missus Persiciae langsung ya. Diingat di sini loh Pak. Iya, luar biasa. Ya, ya. Nanti jangan lupa Jabri adminnya atau langsung di grup juga bisa ya Bapak. Ya. Pak Jun ya. Dari Palembang. Oke, okay. Lanjutkan Pak materinya ya, tadi ya. Pak. Jadi Pak Junior ada haknya, tadi ya punya niat jangan lupa. Nanti lupakan haknya Pak Yuniar ya. Oke Pak Yuniar ya, terima kasih banyak atas atensinya. Jadi saya ingin masuk ke pengendaliannya yang keriting dulu.
Jadi yang keriting itu tadi sudah disebut Pak Junior, faktornya adalah Mizus persikai atau kutu persik ya. Ingat persiknya persik, ingat kutunya gitu. Oh, jangan ingat Dewi, nah, ya, bahaya nih nanti. Kutu persik ini ya sama dengan kutu-kutu yang lain mempunyai karakter tidak suka pada kondisi basah, Pak. Ya, ini ya yang tadi Pak, yang halaman kedua ya. Pengantar itu Pak, dia sukai yaitu keadaan basah. Keadaan basah itu kan berarti harus menggunakan cukup menggunakan air kan? Nah, kalau air itu diaplikasi disemprot ke tanaman yang terserang virus keriting secara istiqomah ya, secara jadi maka, bukan hanya manusia aja ya, Pak ya. Bukan. Jadi cara kita mengendalikan juga harus istiqomah, Mbak. Jangan sekali semprot besok bulan depan disemprot lagi gitu, enggak mempan. Tapi kalau disemprot secara terus-menerus, maka nanti kondisi basah tercipta di mikrohabitatnya kutu. Lalu kemana dia pergi? Oh, ya. Nah, jangan itu, ditanya iya, gitu ya, Pak. Jadi kan, lah aku dong. Iya, ya. Terserah urusannya dia aja ya. Jadi dia pergi. Berarti sudah selesai kan tanaman kita, berarti dia tidak lagi diserang oleh kutu persik. Oh, kutu persik ya. Tetapi kalau ya, Bapak-bapak sekalian, maaf ini ya. Kalau dia berada di balik daun, ya, di balik daun ini dia, ya, kutu itu selalu di balik daun, ya. Kutu itu selalu berada di balik daun. Kenapa di balik daun? Ya, kenapa di balik daun? Itu adalah karena kutu tidak berani pada terik matahari. Jadi dia berlindung di balik daun. Nah, jika dia sudah ada di sini dan tebal banyak, misalnya Mbak Yani ya, maka itu tidak bisa lagi cukup dengan air. Bisa ditambahkan dengan deterjen, ya, tambahkan dengan deterjen. Deterjen itu sumbernya banyak, bisa apa namanya, apa saja namanya, apakah Rinso, apakah apa ya, saya dan pokoknya namanya. Katanya nggak boleh sebut merek. Bagaimana lagi namanya deterjen ya, oh, iya. Terserah. Itu maksud saya. Pokoknya deterjen, deterjen aja terserah, pakai yang mana saja gitu. Nah, tetapi kalau mau pakai yang non kimiawi, itu pilihannya juga banyak. Ya, bisa pakai aloe vera. Aloe vera itu lidah buaya. Bukan ya. Lidah mertua. Ya, jangan. Lidah mertua jangan. Bahaya malah ya. Tapi iya. Pakai lidah buaya. Karena lidah buaya itu mengandung namanya saponin. Ya, saponin itu adalah substansi yang menyebabkan timbulnya buih. Ya. Okay, jadi iya. Ciri khasnya gampang. Jadi kalau Bapak buat pestisida nabati, kemudian dituang menghasilkan buih, obatnya ada saponinnya. Gitu ya. Dan ada fungsi yang lain, tapi nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain. Okay. Yang penting itu, bisa pakai juga kembang kertas, ya, itu untuk pengencerannya, ya, untuk menyebabkan nanti kutunya itu akan keluar pergi dari situ. Deterjen itu kemampuan dasarnya, ya, Bapak dan Ibu serta Sobat Tani, ya, Mbak Yeni, ya, kemampuan deterjen adalah dia bersenyawa dengan lapisan lilin yang ada di sekitar atau yang terbentuk oleh kutu ini. Tapi saya penasaran, ya. Pak Juniawan. Ya. Kenapa sih kutu itu selalu sembunyi di balik daun? Nah, kenapa nggak di atas? Kenapa di bawah? Ini pertanyaan bagus, gitu. Ya. Kenapa penasaran dia, saya. Petani-petani kita yang sering menanam cabai, itu ya. Pasti tahu jawabannya. Karena mereka kalau menanam cabai, mesti pakai mulsa yang PHP itu, ya. Warna metaliknya di atas, ya. Silvernya di atas. Ya. Nah, warna ini berfungsi untuk memantulkan cahaya matahari. Hmm. Jadi begitu cahaya matahari masuk, mantul mengenai kutu ini, kutu yang ada di balik daun, maka matilah dia. Gitu. Tetapi kalau sudah banyak lapisan lilinnya, tidak mempan, tidak bisa. Gitu. Karena lapisan lilin itu kedap udara, kedap air, ya, dia aman dia. Aman. Nah, sehingga caranya lapisan lilinnya kita hancurkan dulu. Apa caranya? Dengan menggunakan deterjen tadi. Ya, maka dia nanti lapisan lilinnya akan luluh, jatuh semua, kemudian telanjang dia. Ya, kutunya begitu telanjang kelihatan, maka dia akan mati. Itu jadi itu yang akan terjadi ya. Kalau seandainya itu sudah ada di tanaman kita. Ya. Nah, itu cara-cara mengendalikan hamanya. Ya. Jadi cara berikutnya kita juga bisa menggunakan kalau belum masih bandel ya, iya, kita iya. Bisa pakai pestisida nabati. Oh, nah, kami gitu. Di Ketindan itu ya, di Ketindan itu ada memproduksi asap cair ya. Ini asap cair ya. Asap cair
air, kemudian jika kita campur dengan ini, dengan micella, ini sangat efektif, luar biasa, ya. Karena adanya asap cair ini sekali tidak menyukai bau dari ini, dan kemudian karena menempel dia tidak senang. Bau keringat kita gitu. Ya, ya kurang lebih gitulah. Oh, gitu. Jadi bau sekali lebih. Aduh, pancing gak tahu aja. Iya, iya. Jadi ya. Sangat tajam, Mbak. Nanti kalau tidak percaya bisa dicobain. Asap ini sangat lengket baunya, bisa berhari-hari. Ya, meskipun ibu cuci pakai apa sabun wangi tidak apa. Dan ini kita pakai micella. Ya, micella ini terbuat dari lima jenis tanaman. Jadi ada mi itu mimba, c itu cengkeh, ya. Kemudian yes. S itu sirih, S yang kedua sriwangi, L-nya itu, L-nya itu laos. Laos. Ya. Iya. Jadi itu sudah bisa jadi bakterisida, bisa jadi fungisida. Bahkan virusida, ya. Itu tetapi nanti untuk virusnya kita punya formula lagi yang bagaimana cara replikasinya sekarang. Ya, cara aplikasinya adalah cara aplikasinya obat ini, pestisida ini di sebanyak satu gelas aqua. Maaf, aqua itu satu gelas air mineral ya. Satu gelas air mineral dituangkan ya sekitar 200 sampai 250 ml ya. Nah, itu bisa ditambahkan dengan asap cair. Ya, sebanyak itu juga 200 sampai 250 ml kemudian dimasukkan ke dalam tangki sevolume 15 liter air. Nah, caranya tentu kita bisa mengaduknya dulu di wadah yang lebih besar ya, jangan pakai gajung ini, saya hanya simulasi aja Bapak dan Ibu. Jadi di wadah yang kecil sekitar 5 liter kita aduk dulu dengan air. Nah, setelah homogen baru kita masukkan ke tangki. Nah, di tangki nanti kalau misalnya tadi kita pakai 5 liter baru kita tambah 10 liter lagi. Baru kemudian kita pompa dulu sehingga nanti cairannya akan homogen merata, baru kemudian kita buka nozzle-nya kita semprot. Itu kalau hamanya. Kalau penyakitnya? Kalau hamanya ternyata tadi membawa virus. Dia pergi, hamanya mati, tapi virusnya masih ada di tanaman. Itu masalahnya Mbak Yani. Ya, jadi problemnya petani kita adalah karena virus itu ditinggal. Ya, jadi kutunya kan umurnya 21,7 hari. Ya. Mati dia, wafat dia, ya. Tapi dia masih ada. Ya, maaf, kalau kutu persik itu cuma seminggu umurnya ya. Umurnya. Kalau yang kutu kebul baru 21,7. Hanya seminggu umurnya. Almarhum dia, tapi dia meninggalkan virus dia tetap berada di tanaman cabenya. Ini lebih ganas daripada corona ya, Pak ya? Sekali ya, penyebarannya. Nah, karena dia bertelur 50 loh. Bisa berkembang biak dengan cara partenogen. Partenogen itu berkembang biak tanpa kawin. Wah, ngeri kan? Tanpa kawin bisa berkembang biak. Bisa ya, Pak ya? Nah, itu masalahnya. Saya juga walau-walau. Ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi, kalau virusnya sudah dari situ, maka nanti kita akan mendapatkan gejala yang keriting tadi. Nah, keriting itu baru kemudian sekarang di kita di ketindan, kalau tadi memang ada materi cengkeh komposisi 20%, maka dia tidak cukup nendang gitu. Iya. Kalau sana itu kita gunakan untuk mengendalikan virus ini. Makanya kita sudah memformulakan sekarang yang seluruhnya terdiri atas minyak atsiri yang mengandung ekenol. Ya, jadi 100%. Nah, 100% ini yang kita formula, kita aplikasikan dengan seperti ceritanya Pak Sofian tadi, yeah. Mas Sofian yang di Jember itu, yeah. Jadi diaplikasi dengan menggunakan 5 mili, ya. 5 mili itu sedikit saja, 5 mili itu sekitar separuhnya tutup botol, ya. Jadi 1 sendok makan itu kan 10 mili, 1 sendok teh itu 5 mili, jadi kira-kira sama 1 sendok teh kita masukkan untuk 1 liter air. Ya, 1 liter air ini tambah ini formulanya, tambah setelah diberikan office namanya ya, jadi obat virus, ya. Itu kita tambahkan dengan kalau 1 liter air cukup 3 gram ya, 3 gram NPK ya. Jadi 3 gram NPK ya, bisa dilihat ini 3 gram bukan NPK. Ya, bukan, ini NPK. Bukan gula ya. Oh, bukan camilan ya. Iya, bukan. Ini bukan permen ya, Pak. Iya, bukan permen. Nah, ada ya kayaknya permen sebesar ini? Enggak ada ya? Kayaknya itu nggak semacam ada. Pilus-pilus itu. Oh, ada, iya. Tapi rasanya asli ya, kurang besar. Jadi ini pupuk ini ya, pupuk NPK nggih.
ya. NPK yang apa namanya warnanya biru, biru gini. Hijau ada yang apa penting ya? NPK. Kayaknya enggak ada. Ungu juga enggak ada. Enggak ada ya. Nawar juga. Biasanya merah ya. Pink ya, pink ya. Pink. Nah, ini 3 gram saja ya. Jadi 3 gram saja, sedikit aja, jangan banyak-banyak nggih. Hmm? Karena kalau banyak justru nanti bisa membunuh tanaman. Oh, gitu. Ya, ini jadi fungsinya dari NPK ini adalah untuk apa? Membangkitkan kembali recovery tanaman itu. Jadi kalau tadi dengan obat itu dia sudah sembuh, ya sudah sembuh, tetapi dia kan perlu recovery. Yeah. Nah, recovery kita bantu dengan memberikan NPK ini. Ya. Jadi NPK ya, jangan yang pupuk tunggal, ya jangan yang N saja, P saja, dua, tapi NPK. Kenapa NPK? Karena dia akan butuh makan dengan asupan nutrisi yang lengkap. Jadi unsur makro dan unsur makronya terutama itu lengkap. Dengan begitu maka dia akan pulih secara cepat. Hmm. Ya, itu jadi sekitar 8 saja. 8 apa namanya? 8 hari sudah bisa pulih. Terus itu caranya ya. Jadi cara penggunaan obat atau formula untuk penyakit virus keriting. Virus keriting. Ya, itu. Jadi kan ingat, sebenarnya keriting itu bagus loh, Pak. Iya. Dari kalau keriting kan bisa di rebonding ya, Pak ya. Sebenarnya loh ya. Iya, iya. Enggak perlu disisir ya kalau keriting itu kayaknya ya. Enggak perlu ya. Apalagi sudah di rebonding gitu ya, Pak. Iya, indah ya kayak iya, rambutnya rambut kulit gitu ya. Oh iya, ya, iya. Rambutnya itu bagus ya. Belum kita lanjutkan ya, Pak ya. Mau diskusi dulu apa mau kuis? Iya. Yeah. Oke, kayaknya kepingin kuis nih, Pak. Oke, okay, silakan. Iya. Oke, okay, kita pada kuis kedua. Pertanyaannya ialah kutu apa? Kuning. Kutu yang menjadi faktor virus kuning. Kutu yang menjadi vektor virus kuning. Kutu yang menjadi vektor virus kuning. Oke, dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak siapa dan dari mana? Halo. Halo. Elvita. Mbak Elvita dari mana? Enggi, benda basa. Enggi, Enggi. Ya, gimana, Mbak? Jawabannya tetangga dekat. Kutu persi. Ya. Kutu persi. Gimana, Pak Jet? Kurang tepat ya, Mbak ya? Iya. Kurang tepat nih jawabannya. Susah sekali. Ada lagi yang bisa jawab, Bapak dan Ibu? Ya. Mohon maaf ya, Mbak Elvi. Silakan. Ya, halo. Ya. Halo ya, dengan siapa? Dengan siapa dari mana? Dengan Nurbaya dari BPP Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Oh, Cirebon. Wah, Cirebon. Ya. Kota udang nih, Pak. Oh iya. Okay, iya. Dilempar udangnya, Mbak. Terasi dan Mijus persisai. Vektornya itu Mijus persisai. Masih salah. Masih salah ya, Pak ya? Iya. Waduh, manfaatkan. Ini virus kuning ya. Kali lagi penyebab vektor dari virus kuning. Ya. Penyebab vektor dari... Vektor. Vektor dari virus kuning. Iya, ya. Oke. Okay. Ada lagi? Ya. Aduh, menarik sekali nih. Oke? Okay. Ada. Oke. Okay. Kayaknya saya kenal Agustini. Agustini Bu dari BPP Sepatan. Oke. Penyebabnya kutu kebul Bemisia tabaci. Penyebabnya. Belum itu adalah kutu ini yang di atas. Ya. Oh, ya. Jawabannya ialah apa Pak? Kutu kebun atau Bemisia tabaci. Bemisia tabaci. Ya. Oke, betul. Bagus sih. Selamat ya, Bu. Oke. Kasih. Jangan lupa japri saya ya. Ibu. Oke, kita lanjutkan Pak Juniawan. Sekarang sesi diskusi ya, Bapak dan Ibu, karena kita juga banyak ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama mungkin ada salah satu peserta yang ingin bertanya secara langsung di Zoom meeting ini ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Silakan angkat tangan. Silakan raise hand, angkat tangannya. Enggak ada.
Oke, sebutkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari siapa, dari mana? Saya Suci. Oh iya. Wong Jawa Timur. Kota Udang lagi nih. Silakan Mbak. Mau tanya untuk apa pengendalian dengan deterjen tadi perbandingannya berapa Pak sama airnya Pak? Langsung dijawab aja sama Pak Junan kayaknya. Gitu ya. Itu aja Mbak. Itu aja kah Bu Mas Uci? Saya tadi mungkin lupa menyebutkan. Jadi deterjen itu sesungguhnya tidak perlu banyak-banyak, ya maksimum 5 gram saja per tangki, 3 sampai 5 gram per tangki yang isi volume 15 liter ya. Ya, kalau teman-teman punya tanaman di rumah yang terserang gejala yang sama, misalnya cukup satu gayung ini ya, satu gayung ini tidak usah banyak-banyak. Yang penting berbuih ya. Kata kuncinya dia berbuih. Kalau dia berbuih baru disemprotkan. Gitu yeah. Mbak Yani ya? Iya. Yeah. Ya itu. Itu aja. Oke. Mana Mbak Suci? Dapos kayaknya ini Mbak Suci ini memang ini Pak spesialis tanaman cabe kayaknya. Terima kasih Mbak Suci ya. Mungkin saya. Mungkin bukan cabe-cabean. Nah, insyaallah enggak ya Mbak Suci ya. Oke, ayo lanjut lagi siapa yang bertanya ini? Okay. Bapak dan Ibu. Tiga pertanyaan Mbak Yani ya. Oke. Okay. Tiga baru kita masuk. Lanjutkan. Angkat tangannya jangan lupa. Oke. Okay. Oke, dengan Ibu siapa? Jangan lupa di unmute. Selamat siang Pak, Bapak. Gimana Pak? Beda ya dengan yang tadi. Itu Ibu beda. Bukan on. Beda. Oke. Baik Bapak, dari mana Pak? Dari Lumajang Ibu. Iya. Dari Kabupaten Lumajang. Namanya Pak? Pedut Prasetyo. Oke, Pak Pedut. Pak Pedut ya. Kaya. Silakan Pak Pedut. Ada yang ditanyakan Pak? Silakan. Waktu aplikasi penyemprotan itu waktunya paling baik sore atau pagi, Bapak? Ya. Terus itu ada lagi, Bapak, satu lagi. Ya. Silakan. Terus kalau satu lagi, Bapak. Iya, monggo. Untuk musim hujan itu aplikasinya ditambahin apa, Bapak? Biar dia bisa melekat di daunnya itu. Biasanya kan kalau kita semprot pagi, terus sorenya hujan, itu kan nggak faedah nanti. Betul, ya. Oke. Okay. Terima kasih, Bapak. Pak Budut, ya. Oke, terima kasih ya. Jadi ada dua pertanyaan dari beliau. Ya, jadi tadi yang pertama itu waktu yang tepat untuk aplikasi. Jadi Pak Budut harus ingat prinsip 6 tepat ya, dalam pengendalian. Ya. Salah satunya adalah tepat waktu. Sebaik-baik obat, sebaik-baik pestisida, jika digunakan tidak mengikuti kaidah 6 tepat, dia tidak akan mempan, tidak akan berpengaruh kepada hama atau penyakit. Nah, tepat waktu itu tadi ya, karena karakter dari pestisida nabati itu rata-rata mudah menguap, maka waktu yang kami sarankan adalah sore hari, ya sore hari. Kata sore hari ini jangan diartikan mesti jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Karena Indonesia ini orang di sebelah timur dengan sebelah barat mataharinya berbeda. Ya. Ya. Jadi ya. Prinsipnya teduh Pak Budut. Ya, ya Mbak Yani ya, prinsipnya teduh. Teduh itu adalah merupakan indikasi bahwa cahaya matahari itu tidak mengandung ultravioletnya. Payung teduh lah ya Pak ya, kayak lagu aja. Dengan tidak ada atau rendahnya kandungan ultraviolet itu akan menyebabkan pestisida menjadi awet. Karena kita kan harus membiarkan pestisida itu penetrasi masuk ke dalam tubuh tanaman atau mengenai tubuh hama kan. Dengan waktu yang cukup tadi maka dia memberi kesempatan untuk penetrasi masuk ke dalam tubuh serangga atau ke tubuh tanaman yang sifatnya sistemik gitu ya. Jadi sebaiknya sore. Bahkan sekarang teman-teman petani cabai di Mojokerto itu mengaplikasikannya pada malam hari Pak Budut ya, pada malam hari. Ya mungkin belum pernah Pak Budut dicoba di mana di Lumajang ya. Monggo dicoba ya.
malam hari itu jauh lebih aman. Ya, tapi malam hari yang aman maksudnya yang tidak ada hujan ya. Jadi ya, itu sangat efektif dengan aplikasi pada malam hari. Malam hari. Karena saya mengatakan tadi prinsipnya teduh, maka teduh itu tidak mesti sore hari. Bisa pagi atau siang, ya. Jadi kalau misalnya di atmosfer intensitas matahari yang berkurang ya, Pak ya. Misalnya ada awan ya. Dan kalau ada awan berarti kan cahaya matahari tidak tembus ke permukaan tanah kan. Teduh dia ya. Itu pun Bapak bisa melakukannya. Ya. Nah, tadi pertanyaannya bagus, dengan apa supaya dia terikat kuat di tanaman ya? Dengan apa supaya melekat kuat di tubuh hama? Maka caranya adalah dengan menggunakan perekat. Tapi perekat jangan menggunakan perekat kimia. Maaf ya, saya tidak bermaksud menyindir produk apa saja, tapi sekali lagi kami di Ketindan mengaplikasikan pestisida itu semuanya adalah pestisida yang organik. Yang bisa digunakan tadi saya pernah sebut, Bapak bisa menggunakan daun lidah buaya. Lidah buaya. Ya, daun lidah buaya. Ya. Satu daun. Satu daun berapa lebarnya? Sekitar dua jari ya Pak. Ini Pak, yang lidah buaya yang ada kayak duri-duri. Nah, duri di pinggirnya ya? Itu dia lidah buaya ya, atau aloe vera ya. Aloe vera. Itu di blender ya. Di blender dihaluskan nanti supaya bisa merata homogen kalau seandainya kita campurkan pada pestisida nabatinya. Oh, nah, bisa juga tadi saya juga menyebutkan kita menggunakan tadi daun kembang sepatu ya, mungkin pernah main-main dengan kembang sepatu ya. Dulu kan kita main jajan itu ya, kembang sandal nggak ada ya, adanya bunga sepatu Pak, ada sepatu, ya. Bunga sandal nggak ada, bunga apa termasuk ada. Bunganya bunganya juga ya, bunganya itu juga gitu. Bisa dipakai bunga waru, eh maaf, daun waru, daun waru, tahu waru ya, tahunya saya dan cinta Pak. Kan waru ya, betul. Sama ya, daun randu Pak Budut ya, daun randu. Daun randu. Ya, bisa pakai itu. Jadi pilihannya banyak. Misalnya punya tanaman supaya keluarganya sehat ya. Sehat, Pak Budut juga sehat. Mari kita mulai menggunakan produk-produk yang produk sendiri, yang organik sendiri gitu kan. Misalnya Pak Budut nanam apa tadi lidah buaya satu polybag kan bisa dipakai ya kan ya. Ya bahkan sekarang isi dalamnya itu bisa dipakai juga untuk tadi vitaminnya banyak Pak pada banyak manfaatnya gitu. Dan tanaman yang diaplikasi juga tidak mengandung residu pestisida. Ya, itu hebatnya. Terima kasih Bapak. Semoga bermanfaat Pak Bedut. Baik. Ada lagi yang bertanya? Oke. Oh ini Mbak yang tadi. Oke. Silakan Mbak sebut namanya dari mana? Kayaknya kenal ini. Enggak ada, belum ada suaranya. Halo. Halo. Iya. Ya, halo. Silakan, Mbak. Assalamualaikum Pak Juniawan, Mbak Yeni. Waalaikumsalam, Mbak Yeni. Waalaikumsalam. Saya Pipi, Pak, dari Pinang. Ya, alhamdulillah. Seperti tadi kelewatan ya, Pak ya, untuk formula virus kritingnya tadi belum sempat dijabarkan deh. Kalau untuk pesnapnya kan sudah tuh misalnya dari cengkeh, sirih, terus daun apa sereh wangi, daun mimba laos ya. Kalau untuk formula virus kritingnya belum deh Pak. Oh gitu ya. Mohon info siapa kita bisa bikin sendiri di sini. Baik, terima kasih Pak. Okay. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Septi ya. Ini junior kita di Binuang ya. Septiana ya. Septiana. Jadi mohon maaf saya ini pentingnya untuk teman-teman melihat semua. Jadi kalau tadi saya lupa, saya tadi menyampaikan bahwa kita untuk khusus untuk keriting ini memang kita fokus dengan satu saja jenis tanamannya ya. Jadi kalau tadi Mechasla itu ada 5, maka sekarang supaya full kekuatannya kita hanya menggunakan C-nya ya, cengkeh ya. Jadi cengkeh ini Bapak dan Ibu, Mbak Septi, ada 13 kandungan bahan aktifnya ya, 13. Yang paling banyak itu 92-98% adalah eugenol. Ada eugenol, ada eugenol asetat, ada karyopilen, humulen, kububin, kopain, simbrini namanya ya. Jadi banyak sekali kandungan bahan aktifnya, tetapi yang paling menonjol
adalah eugenol. Eugenol dengan kemampuan kimianya C10H12O2, dia mampu ya bisa dikorelasikan ya. Tadi saya menyampaikan bahwa virus itu tadi diselimuti dia sama lipid ya, lemak, kemudian isinya adalah substansi protein, asam amino. Nah, ini protein dan lipid ini jika dia terkena sama eugenol maka dia hancur ya, hancur dia, pecah dia. Nah, itu jadi sederhana kan ya ilmunya ya. Siapain Pak? Sumber ya. Ibu Mbak Septi, sumber eugenol itu tidak cuma pada cengkeh ya. Ya, Ibu juga bisa maaf ya, jangan Ibu ya, Mbak ya. Mbak Septi, jadi Mbak ya, sumber eugenol itu ada banyak jenis tanaman. Yang paling gampang kita identifikasi dengan melihat nama Latinnya gitu. Bahasa Latinnya Eugenia cumini. Ya. Bukan Juwita ya, Pak. Eugenia cumini. Ya. Eugenia cumini. Cumini gitu. Kemudian salam, ya. Sering masak pakai daun salam enggak? Yes. Dia itu Eugenia polyantha namanya. Jadi bisa dipakai daunnya. Kemudian yang lain, kalau pernah ke Gunung Kawi, orang menunggu jatuhnya daun dari dewandaru. Dewandaru itu adalah sejenis satu genus dengan cengkeh namanya Eugenia juniflora. Bukan ya. Eugenia juniawan loh. Ya, ya. Unik ke ya gitu. Yang satu lagi yang paling familiar di kita adalah Eugenia aqua. Apa itu Eugenia aqua? Ada aquanya apa sih, Pak? Mm-hmm. Artinya Eugenia itu bukan ades atau oh, bukan itu club, gitu. Karena aqua itu adalah nama Latin dari jambu air. Mas Yati itu bisa menggunakan daunnya jambu air. Ya. Daunnya ya, jangan buahnya. Kalau buahnya lempar ke ketinggalan. Formula cara pembuatannya. Apa perlu sampai cara pembuatannya? Boleh, Pak. Boleh. Sedikit. Jadi prinsip dasar pembuatan pestisida nabati, Mbak ya, itu material dengan air. Maaf, ini harus dihaluskan dulu ya. Okay. Jadi baik itu daun cengkeh, daun salam, tangkai bunga cengkeh atau daun cengkeh atau cengkeh itu grinder dihaluskan, ya, ya dihaluskan. Terserah bahwa mau digerus, ditumbuh atau digunyah. Kalau Mbak Septi masih bagus giginya bisa digunyah. Atau buat susur gitu, Pak? Ya, boleh juga. Oh, kan yang penting gitu. Halus. Nanti setelah halus itu baru kemudian direndam dengan air. Ya. Perbandingannya adalah 1 banding 4 atau 1 banding 5. Ya. Ini ingat. Ini formula dasarnya 1 banding 4 atau 1 banding 5. Kalau mau buat yang pekat, itu 1 banding 4. Ya. Nah, itu direndam ya setelah halus. Nah, perendamannya ini cukup 12 sampai 24 jam saja, ya. Bisa sehari atau semalam atau sehari semalam. Ya, itu sudah cukup. Kata kuncinya adalah semakin halus partikelnya, semakin singkat waktu yang diperlukan untuk merendam. Nah, jika sudah direndam, maka tentu kita harus menyaringnya. Ya, disaring. Bisa dengan kain halus, kain katun, atau bahkan maaf seperti jilbabnya Mbak Yeni ini bisa dipakai Mbak Septi. Terima kasih. Kalau misalnya Mbak Septi punya jilbab yang sudah tidak terpakai, bisa dipakai untuk nanti jilbab ya. Saya nah, biarkan untuk ya, itu. Jadi bahkan ya dipakai Mbak Septi. Nah, kenapa kita harus pakai yang halus itu Mbak Septi? Ya, itu maksudnya adalah supaya nanti ketika nyemprot itu tidak menutupi nasal semprotannya. Jadi harus halus. Jadi mes sekitar 92 sampai 95 ya, itu halus betul sehingga tidak mengganggu petani atau oke. Gitu ya, ya Mbak. Nah, kemudian konsentrasinya sudah ya. Kalau konsentrasinya sudah ingat ya. Sudah, Pak. 5 cc tadi per 5 cc per liter air. Oh iya, ya. 5 cc per liter air. 5 cc per liter air. Per liter air. Okay. Kalau tadi ditambah dengan NPK 3 gram. Iya, 3 gram. Oke. Okay. Itu seujung sendok ya. Okay. Udah jelas ya Mbak Sakti ya? Jelas sekali Mbak. Terima kasih kalau banyak. Formulanya kirimin sini ya. Boleh, nanti dicoba di sini ya, Mbak. Insyaallah baik. Okay. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih kita ada pertanyaan juga nih Pak dari teman-teman juga yang live streaming juga. Yeah. Tanaman cabai rawit umurnya hidup lebih lama, umumnya hidup lebih lama. Bagaimana aplikasi PESNAP terhadap cabai besar, Pak? Baik pada cabai kecil maupun cabai besar,
yang sebagian saya, oh ya, tidak ada saya bawa, tidak ada terbawa ya. Jadi prinsipnya sama Bapak dan Ibu ya. Jadi itu dari mana pertanyaannya? Aduh ini. Tidak disebut ya. Jadi prinsipnya sama, tetapi intensitasnya bisa. Kalau tadi kan kita 4 hari ya pengulangannya 4 hari. Tadi ceritanya Pak Sofyan itu kan cabai merah besar itu, bukan cabai kecil, CMB ya, cabai merah besar. Beliau mengaplikasinya di cabai merah besar. Yang jadi, Bapak yang tadi testimoni. Iya, yang tadi testimoni itu di CMB ya. Nah kan itu artinya. Pokoknya cabian tadi Mbak Yeni ya. Jadi dia cabai besar, cabai rawit, cabai rawit sambil mawar. Cabai rawit itu berarti masih kecil. Ya. Kalau cabai-cabian itu yang remaja besar. Setengah dewasa, cabai merah besar, gitu, dewasa ya Pak ya. Merah besar dan pedas gitu ya. Pedas. Okay. Enggak pedas ya, kayak begitu. Mulut tetangga ya. Ya, oke. Okay. Sip. Itu okay. Ya. Yang habis? Oke, okay, terus ini ada lagi nih Pak. Aplikasi acap cair, asap cair dan micasla apa dilakukan dengan nozzle lembutkah? Kemudian lebih efektif disemprot atau dikocor? Ya, wih, luar biasa ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Ya, teman-teman sekalian, para petani cabai di seluruh jagat raya ya, mana yang lebih bagus? Apa kita mengaplikasi secara spraying semprot atau secara kocor? Penelitian terakhir Bapak dan Ibu sekalian ternyata membuktikan bahwa aplikasi dengan cara kocor itu jauh lebih baik daripada cara spraying. Kenapa pertanyaannya mungkin begitu? Jadi sebabnya adalah karena ada tanaman yang dispray semprot, ya misalnya nyemprotnya sore ini ya, tahu-tahu nanti malam tumbuh pucuk baru, ya misalnya maaf ya seperti ini, ya ini. Semprot pucuknya yang baru ini, ya bisa dilihat ya. Nah, pucuk yang baru ini ternyata, pucuk yang baru ini ternyata dia tidak mengandung bahan aktif pestisida yang kita kocorkan tadi, ya. Tidak mengandung. Jadi dia hanya di bagian yang lain ini, yang khusus ini tidak. Nah, padahal hobinya kutu tadi itu menyukai pucuk muda, Pak. Bayangkan itu. Pinter banget sebetulnya ya. Suka saya daun muda. Bisa itu loh. Kutu aja senang yang muda. Ya. Apalagi bajunya pakai bahaya. Apalagi teman-teman ya, ya Pak, semua yang menyukai yang muda. Nah, jadi kalau sirnya dia, gitu, Pak, mungkin ya. Cabainya saya belum nanya kutunya, apa renyah apa mungkin ya. Jadi dia akan segera kutu itu berpindah ke pucuk yang muda. Ya. Begitu dia pindah ke pucuk yang muda, dia justru lebih produktif, lebih agresif menyerangnya. Ya, daripada pucuk yang tua. Nah, ini masalahnya. Dan dia lebih cepat dari reproduksinya menggunakan jika berada di daerah yang sehat daripada yang pucuknya daripada yang tua. Itu yang menyebabkan kalau misalnya teman-teman ini lalai mengendalikannya, Mbak Yani kan misalnya punya hamparan banyak. Tahu ada cabainya yang sudah kena keriting, ya dia biarin misalnya, ya dia nggak nyemprot, alah baru satu gitu ya. Ya. Maka ini akan dengan mudah untuk menyebar ke tanaman-tanaman di sekitarnya. Hmm. Gitu. Jadi jangan diabaikan ya teman-teman sekalian meskipun baru satu pohon yang terserang. Baik. Tetapi ya jadi itu kalau menggunakan spraying. Tapi kalau kocor Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kalau dikocor ya, maka seluruh substansi pestisida tadi akan diisap oleh akar, kemudian ditranslokasikan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Ya, jadi yang tua ke bagian yang muda juga dapat. Gitu, Mbak. Nah, sehingga kalau misalnya tadi pagi tadi malam muncul pucuk baru, dia ke bagian juga ada di sini. Oh, gitu. Sehingga begitu diserang oleh kutu, mati juga tubuhnya di situ. Ya, jadi lebih efektif itu menggunakan cara kocor daripada menggunakan spray. Oh, ya, gitu ya. Jadi yang sekali lagi kata kuncinya jangan mengabaikan meskipun cuma satu pohon yang terserang. Baik. Harus segera dieksekusi. Tapi dieksekusinya jangan pakai tangan ya. Ya, ini sudah tidak berlaku dulu kalau mesti pakai cap tangan dicabut. Sekarang jangan ya. Ingat ya. Kita sudah punya obat. Tidak boleh pakai tangan. Betul sekali Mbak Yeni. Tangan itu ternyata juga banyak mengandung bakteri ya, Pak. Iya, kuman-kuman itu. Ya. Nah, tangannya maksudnya jangan dicabut gitu, Mbak Yani. Jangan dicabut ya, ya Bapak. Tapi masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Ya.
kalau masih bisa diselamatkan kenapa harus cabut? Kenapa cabut? Ya, seperti baik. Tadi muncul tunas baru. Jadi kalau misalnya umurnya CMB itu 3 bulan, ternyata itu muncul tunas baru. Ya, ya, ya baik. Baik, kita ikuti sesi kuis sekarang. Yang ketiga. Dengarkan baik-baik ya, Bapak dan Ibu ya, Sobat Tani. Apa penyebab penyakit virus kuning? Apa penyebab penyakit virus kuning? Ya. Oke. Ada yang bisa? Angkat tangan, silakan. Nah, itu. Ya, ada yang sedang angkat tangan? Oke. Halo, dengan Bapak siapa? Halo, silakan. Oke, silakan. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Silakan. Dengan siapa? Dengan siapa? Dari mana? Dengan Mbak siapa? Dengan Ati, Bu. Mbak. Dari? Dari mana, Mbak Ati? Dari Bandung. Dari Bandung. Oke, dari Bandung. Aduh, jauh sekali nih. Iya. Ada yang dari Bandung di sini, Mbak Ati. Jadi ikut berbahagia nih karena ada Mbak Ati. Ada tetangga di ada sini. Ada tetangga ya, di sini, Mbak Ati. Okay. Nah, monggo, silakan Mbak Ati. Monggo, Mbak Ati. Siapanya apa? Mini. Kemini apa? Kemini virus. Kemini. Gimana jawabannya, Pak Jun? Iya, itu ternyata pembisiknya itu yang jawab. Wah, ada pembisiknya ternyata. Betul. Ya. Pembisiknya jangan kencang-kencangnya. Nah, ya, Mbak Ati nanti pun saja bagi dengan pembisiknya Mbak Ati ya. Oke. Ya, jangan jadi, lupa Mbak Ati nanti jawab ya. Gitu, penyebabnya Gemini virus itu adalah familinya ya, genusnya namanya Bogono virus. Betul. Ya Bogomo ya, Bogomo virus. Virus ya. Kemudian spesies yang namanya PYCLV, Bird Yellow Code Left virus ya, panjang namanya, dosa diingat, pokoknya Gemini virus aja dah, susah banget saya aja sih sangat palingnya PYCLV nama latinnya ya. Oke ya Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Jun. Oke. Daun cengkeh digunakan kering atau segar Pak? Oke, alhamdulillah ya, bagus sekali pertanyaannya. Dari siapa? Waduh, nggak tahu nih, nggak ada namanya nih Pak. Baik ya, siapapun yang menyampaikan pertanyaan itu, pertanyaan bagus ya. Jangan menggunakan daun cengkeh yang masih basah atau daun cengkeh yang masih muda, maksud saya ya. Jadi jangan sampai, karena ini sekarang tahu manfaat cengkeh, terus dipetik cengkeh, daun cengkeh yang sudah jatuh ya Bapak dan Ibu ya, daun cengkeh yang sudah jatuh ya, otomatis kalau sudah jatuh berarti sudah tua kan, kalau sudah tua berarti dia sudah kering. Ciri keringnya itu kalau di remes ya, krek gitu ya, krek dia, remuk dia, itu yang digunakan. Ya. Jadi daun gitu ya, yang bunyi keratak gitu ya, Pak. Sudah kering, krek-krek aja, remuk. Ya, remuk. Tapi satu lagi syaratnya adalah daun cengkeh kering pada musim kemarau. Ya. Mungkin pertanyaan kenapa, musim hujan tidak boleh? Karena Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara, kalau musim hujan, bahan aktif eugenolnya tadi dibawa oleh air hujan masuk ke dalam tanah. Sehingga sekarang kalau ada kasus atau wabah serangan penyakit bakteri pada cengkeh, antara lain disebabkan karena piringan cengkeh itu daun-daunnya disapu Mbak Yeni. Diambil untuk dijual. Gitu. Jadi sekarang dengan apa namanya hasil penelitian ini, saya berharap teman-teman tidak lagi menyapu daun cengkeh pada musim hujan. Ya. Jadi dibiarkan dia, ya, dibiarkan dia di musim hujan. Tapi kalau musim kemarau silakan diambil, tidak apa-apa. Ya, ya, okay. Jadi kita menggunakan daun cengkeh yang sudah kering. Oke. Okay.
Oh, itu tadi pertanyaan dari Zoom ini, Pak. Chat Zoom ya. Zoom meeting-nya. Oke. Okay. Ada lagi yang tanya, aplikasi Office apa perlu dilakukan perempelan terlebih dahulu untuk mengurangi daunnya? Maksudnya untuk mengurangi daunnya, perempelan itu loh, Pak. Oh, daunnya. Oh, iya. Ya. Tidak perlu, ya. Tidak perlu. Kalau sudah material atau campurnya sudah sudah cukup, tinggal dituang saja. Ya, Bapak Ibu tinggal tuang begini. Ya, tuang saja langsung. Nah, karena saya memegang yang di polybag ya, Bapak dan Ibu, maksud kami adalah agar Bapak dan Ibu petani cabai yang punya bibit yang sudah terserang bergejala Mbak Yeni ya, ya sudah keriting atau kuning, jangan ditanam dulu. Ya, jangan ditanam dulu, disembuhkan dulu ya. Disembuhkan dulu seperti ini ya. Itu Pak. Ya, ini ya. Jadi disembuhkan dulu ya. Nah ini ya, disembuhkan dulu seperti ini sudah normal ya, dia punya pucuk. Nah, kalau ini tadi kan mati ya. Stagnan pertumbuhannya mati, diganti yang pucuk baru, baru ditanam di lapangan gitu ya. Jadi jangan memaksa nanam cabai yang sakit gitu, karena itu sama dengan bikin repot diri ya, nanti atau juga akan tidak bisa sembuh, tidak akan sembuh dia. Jadi kalau Anda bawa atau nanam cabenya ke lahan itu artinya Anda menyebarkan penyakit dan cari-cari kerjaan boros rugi ya. Baik ada di persemen juga lebih hemat, sedikit aja kita perlu kan ya, obatnya kan bandingkan kalau sudah di lapangan kita harus membayar orang banyak yang kerja ya. Tinggal dikocar sedikit saja sehingga menjadi hemat ya. Oke, Pak Juniawan, ini ada lagi pertanyaan nih. Bagaimana cara pencegahan supaya tanaman tidak terserang virus kuning dan virus keriting? Oke, cara pencegahannya adalah jangan sampai ada serangan kutu persik dan kutu kebul. Kutu persik dan kebul. Jangan kasih masuk dua jenis kutu itu. Kata kuncinya, jangan kasih masuk kutu kebul dan kutu persik ya. Kalau bukunya Bapak, tapi kalau kutu kebul, kutu persik, jangan boleh masuk. Mungkin pertanyaannya gimana supaya tidak masuk? Cara menutupnya adalah dengan mengaplikasikan tadi bisa antara asap cair dan micesla ya. Jadi ini juga berarti bagus sekali di Lampung. Ini bisa dibuat sendiri. Ya, dibuat sendiri, cuma kalau kita bicara tentang ini lagi ini butuh waktu. Ya, butuh. Nanti ada sesi yang akan kami mudah-mudahan ada waktu ya. Mudah-mudahan nanti kami ada sesi. Ada sesi bagi cara membuatnya. Cara membuatnya, ya, pembuat pesnap ini, ya. Atau kalau misalnya ingin belajar berkelompok 5-6 orang bisa magang. Ya, Mbak Jani ya, kan kita juga punya program itu ya. Ya, bisa magang. Kemudian nanti juga bisa kontak kami. Ya, langsung dengan bagian humas, bisa ditelepon atau bagaimana caranya prosedurnya bersurat dan suratnya nanti beliau yang akan menuntun ya, menuntun teman-teman. Jadi kalau cara membuatnya, maaf nanti kita akan bicarakan pada sesi yang khusus ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi cuma tadi caranya supaya tidak masuk, semprotkan dengan ini secara berkala. Okay. Ingat istiqomah tadi ya? Iya, istiqomah. Istiqomah. Senin Kamis ya, maaf. Senin Kamis. Jadi ketika mau puasa Senin ingat nyemprot, mau puasa Kamis ingat nyemprot. Ya, karena kalau Bapak Ibu menyemprot dengan pestisida nabati, pestisida organik, itu fungsinya double. Satu, mencegah hamanya, mencegah penyakitnya. Kedua adalah dia bisa menjadi pupuk organik cair. Oh, gitu. Ya. Pupuk organik cair bagi tanaman. Tanaman. Dari mana pupuk organik cairnya? Dia kan tadi kita proses dari dedaunan. Tanaman-tanaman. Ya, yang masih segar kan, sehingga proteinnya masih utuh. Nah, protein itu bisa menjadi stimulan, bisa menjadi enzim untuk mempercepat proses metabolisme. Oke. Baik, Bapak tutup oleh ini ya, Pak ya, kegiatan kita ditutup oleh kepala bagian umum, wakil kepala BBBP Ketindan. Pertanyaan yang terakhir Bapak dan Ibu, kuis nih yang keempat. Apa efektif dalam pengendalian virus itu apa aja? Satu, dipilih ya. Yang pertama, semprot, kocor, apa rendam? Ini pertanyaannya. Cara efektif dalam pengendalian virus. A, dengan semprot. B, dengan kocor. C, direndam.
Angkat tangan, Bapak Ibu. Angkat tangan ya, Bapak Ibu yang bisa menjawab dan sudah ada bayangan. Nanti akan dipilih oleh teman-teman. Nah, ini dia. Oh, ini kayaknya kita kenal ini. Mbak ini, Mbak Dewi sama Mbak Lutfi akrab ini. Suaranya di-unmute. Di-unmute, Pak. Oh, ya. Halo. Okay. Halo, ya Pak. Dengan siapa? Halo, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rusfan di Lombok Timur. Oke, okay. Apa jawabannya Pak Rusfan? Dengan dikocor, Bu. Jawabannya, Pak? Betul. Kocor. Selamat ya, Pak Rusfan ya. Jangan lupa nanti saya di Japri ya. Oke, aduh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum ditutup oleh Kepala Bagian Umum BBBP dan pertemuan kita hari ini luar biasa. Mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang bertanya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk tapi belum bisa kami jawab satu persatu, tetapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan nanti bisa kami fasilitasi ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti materi juga bisa diakses melalui Facebook BBBP Ketindan, nanti linknya kami bagikan, kemudian juga bisa kami bagikan lewat grup gitu atau kontak dengan saya yang ada di flyer itu juga bisa nanti kami bagikan ininya. Tapi dengan sabar ya Bapak dan Ibu dan Sobat Tani Seluruh Indonesia ya Bapak. Mohon maaf kami juga tidak bisa membalas satu persatu ya Bapak. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa acara ngobras di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan ini bukan hanya di BBBP Ketindan tapi juga di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ngobrol asik ya Pak ya. Tapi nanti ke depan untuk agar tidak terjadi kerancuan, acara ngobras di BBBP Ketindan akan kita ganti dengan yang lebih asik, lebih wow, dan lebih catchy gitu ya Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa tetap ikuti e-learningkuselatan.com, kemudian bertani on plot ya, gitu. Kemudian, apalagi pas satu, Mentan, MSPP ya Bapak dan Ibu ya. Oke, dan juga tadi ngobrasnya ala-ala BBBP SDMP. Oke. Bisa disimpulkan Bapak Juniawan pertanyaan kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Jadi teman-teman sekalian, ya, memang waktu yang membatasi kita. Tapi sekali lagi silaturahim ini jangan putus ya. Tadi Mbak Yeni sudah menyampaikan bahwa kita terbuka kapan saja, bahkan 24 jam. Ya, kalau Bapak Facebook jam 22 nanti bacanya besok pagi lah gitu ya. Tapi bisa disampaikan. Kesimpulan kita adalah Bapak dan Ibu, penyakit virus kuning dan penyakit virus keriting itu dibawa oleh dua jenis kutu, yaitu kutu persik untuk virus keriting dan kutu kebul untuk virus kuning. Kedua hama ini dapat dikendalikan dengan persinar bati dan ketika dia membawa virus keriting maupun virus kuning juga sudah bisa kita kendalikan. Jadi tanaman cabainya yang terserang keriting maupun kuning sekarang jangan dicabut lagi. Ya, tapi tadi pengalamannya Pak Sofian itu menjadi bukti bahwa kita sudah mampu menyembuhkan tanaman yang sakit kuning dan keriting. Ini bukan hanya berlaku pada cabai, tapi yang lain juga ya. Terong, tomat, dan seterusnya, itu caranya sama dengan tadi. Ini, jadi kita sudah punya cara, sudah punya teknologi, dan teknologi yang organik, yang ramah lingkungan. Kami, mungkin saya sebutin materi itu ada 22 slide Mbak Jenny, tapi memang tidak bisa kita sampaikan semua karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ini awal ya. Awal yang baik untuk kita bisa diskusi, bisa saling tanya jawab pada kesempatan yang lain. Iya, baik. Ya, saya sebagai narasumber pada hari ini, ya Mbak Yeni, saya juga banyak kekurangan ya tadi beberapa hal saya minta maaf ya. Iya, baik. Baik, sebelum acara ini kita tutup dari BBBP Ketindan mewakili Kepala BBBP Ketindan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang ini kita suaranya ini lagi tidak ada nih. Okay, Pak. Di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang mengikuti via menyaksikan lewat live streaming di Facebook. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan yaitu Bapak Dr. Juniawan bisa memuaskan apa yang
yang kita inginkan dan juga mudah-mudahan kembali. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada khususnya Bapak Menteri Pertanian Manusia Pertanian yang pelaku pertanian agar pertanian tidak mati di bumi Indonesia dengan kondisi yang betul-betul menyedihkan pada saat-saat ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Pelatihan Pertanian Ketindan yang telah juga memberikan dorongan kepada kami semua sehingga terlaksananya kegiatan ini. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Ngobras dan tim e-learning yang saling bahu-bahu dan kerjasama untuk menciptakan acara pelaksanaan Ngobras pada saat ini. Demikian sambutan kami dengan mengucap alhamdulillah kami atas nama Kepala Balai Pelatihan Pertanian Ketindan nyatakan Ngobras jilid kedua ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ada pesan sebelum ditutup, kita foto bersama yang akan di-capture oleh tim dari Ngobras dan tim e-learning kita. Jangan lupa Bapak dan Ibu kasih senyum yang terindah ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Eh Pak, senyumnya yang cakep. Ya, yeah, oke. Okay. 1, 2, 3. Ulang lagi sekali. Oke. Okay. Ulang lagi sekali. Satu kali lagi. Mungkin yang di slide satunya lagi. Oke. Okay. Udah? Slide kedua. Oke. Okay. 1, 2, 3. Oke. Oke, okay. Okay, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Bapak dan Ibu atas perhatiannya, kami mohon maaf jika terdapat tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Sekali lagi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Tani. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Keseharian masyarakat, tidak ada orang tidak butuh makan. Jangan pernah engkau putus asa, karena aku ada di sini. Pastikan kita selalu bersama. Sama pasti kita.